Ribuan mahasiswa Sumatera Selatan ini turun ke jalan mendatangi gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan melakukan aksi protes atas rencana pengesahan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi dan RUU KUHP serta RUU lainnya oleh DPR RI. Pengesahan RUU KPK ini dinilai bisa melemahkan lembaga KPK untuk penegakan tindak pidana korupsi. Karena sempat dihadang barikade polisi, ribuan mahasiswa ini sempat mendorong pintu pagar gedung DPRD Sumatera Selatan untuk masuk. Mahasiswa juga sempat saling dorong dengan pihak kepolisian karena tetap memaksa masuk untuk menjumpai anggota DPRD Sumatera Selatan. Aksi ini merupakan aksi inisiatif mahasiswa yang gerah dengan kebijakan pemerintah dan dewan yang merevisi Undang-Undang KPK dan KUHP. Mahasiswa pun meminta DPR RI membatalkan revisi Undang-Undang KPK dan RUU KUHP yang akan melemahkan lembaga independen KPK memberantas korupsi. Aksi ini sempat diwarnai kericuhan antara aparat kepolisian dengan massa aksi. Berawal aksi saling dorong hingga pecah menjadi bentrok antara polisi dan massa aksi. Gas air mata pun ditembakkan oleh petugas kepolisian. Secara masyarakat awam ini melihat kasat mata aja RKUHP itu udah nggak masuk akal itu kan. Makanya kita hari ini bergerak dari hati kawan-kawan Unda dan Fata khususnya sekitar 4.000 massa. Mau hadir ke sini dalam rangka dari hati tadi untuk meminta kepada pemerintah khususnya DPR untuk merevisi kembali atau mengkaji kembali RUU KUHP. Tim Liputan Silampari TV.